duetter saya itu, ya, yang kami berharap dengan adanya Kak Ai bisa mengatrol again followers kami. Ini lagu lama kita, bisa dibilang lagu-lagu awal. Oke, mungkin banyak yang belum tahu, kita udah punya 3 mini album dan 5 atau 6 EP, teman-teman. Gak nyombong, tapi kami sudah beberapa kali manggung di Singapura, itu hal yang biasa buat kami. Kalau gak percaya silakan dicari aja. Bahkan tulisan kami juga dijual di luar negeri sampai dengan Jerman, ya teman-teman ya. Gak tahu lagu apa enggak, tapi dijual teman-teman. Saya gak bohong. Dan lagu ini sedikit cerita, lagu yang ada di EP pertama kami apa? Tahun 2005. Oke, 2004. Oke, 2004. Karena lagu ini konon ada satu label indie yang terkenal saat itu pengen merekrut kami. Dengar rekamannya kan, wah ini bagus nih. Pas lihat live-nya, mundur pelan-pelan teman-teman. Belum, gak pelan-pelan. Mundur kasar ya. Gak masalah, yang namanya Ricky diatur sama yang di atas. Saya yakin band-band yang masuk label dia hidupnya pun tentu senyaman saya. Oke, ini lagu enak banget teman-teman, saya gak bohong. Khususnya buat mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ini judulnya French Riviera, karena kebetulan saya belum pernah kesana, jadi bikin lagu ini. Oke? Yang punya